Muqoddimah tu nabi iki iku muqoddimah pembukaan. Ayat muqoddimah dan fi ilmu usul ing dalam bahas ilmu usul. Ilmu kira-kira ilmu usulitin pokok usul fikih. أول واجب على الإنسان معرفة الإله باستيقان والنطق بالشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نفس وذا كمال وكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب ذا تجديد. أول واجب أتاوي كاويتاني perkorokan واجب yang pertama kali diwajibkan alal insani ingatasi menungso ma'rifatul ilahi iku ngenali marang pangeran. Sampeyan harus kenal kepada Allah. Tuhane sampeyan sapa? Allah. Allah ku piye? Ambo karo. Bisa menyembah Allah kok gak karo Allah. Allah ini sering mengenalkan zat-Nya kepada kita melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Itu Allah mengenal terus ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm dan seterusnya. Alhamdulillahi rabbil alamin termasuk ayat-ayat yang menjelaskan Allah. Allah menjelaskan tentang zat-Nya. Terus kita belajar tauhid wonten sifat wajib bagi Allah majudun datimun ba'akimu khalibun al-halki beritlaki waqa'imun ghalibu wa'idun wa'id qadir muridun alimun ikul di sesami unul basir wal mutakallimu lahu sifatun sifatun tantin wakul radun radun sambal basar hayatun ilmu kalamun istamar dan seterusnya. Ini termasuk cara kita mengenai Allah syukur-syukur disertai dengan dalil Al-Quran dan dalil hadis bersama dalil akli. Tumpas malah itu awal wajib dan utawi kawitane perkara wajib alal insani ing atas menungso ma'rifatul ilahi ing ngawon istiqoni kelawan mantep istiqoni kelawan mantep utawa yakin. Iku pertama harus mengenal Allah ngene lare alit kang ngaten iki kudu dikenalaken Allah. Ya ya sih mosok boten harus kenal sama Allah nggih. Allahu Akbar Allah apa tapi ranca semarang teman-teman senang sih bajunya baru hari raya wanut kulan ngucap bisyadat ini kelawan syahadat loro asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah. Semua orang harus syahadat, semua orang harus syahadat, kita semua buat tempatan untuk wabe wanut kulan ngucap bisyadat ini kelawan syahadat loro utubiro dianggap utawa diwilang-wilang apa syahadata ini lisihatin imani marang saya iman kuantan dia ngaku iman gak kelam syahadat ya tetap secara hukum Islam dereng syahadat harus mengucapkan dua kalimat syahadat. Terus pamannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abai Sayyidina Ali ini kan iman. Buktinya iman apa? Beliau selalu membekingi kanjeng Nabi. Setiap orang kafir Quraisy kajengnya memburu beliau, membunuh beliau. Beliau selalu di depan membela kanjeng Nabi. Tapi dikengen syahadat buatan buatan buruk. Terus sungkan kali kaumnya. Nah, makanya Abu Ya Sayyid Muhammad itu berkeyakinan Abu Talib mata alal iman. Abu Talib itu meninggal dalam keadaan iman. Orang beriman masuk surga apa mana? Orang beriman yang masuk surga apa mana? Ini ku beliau lebih memilih madhab seperti ini. Mama
Seingat saya loh. Seingat saya ini beliau berkeyakinan tetap wis jelas belok Kanjeng Nabi mati-matian. Masuk kate mlebun roh. Allah seneng kali Kanjeng Nabi. Kalau ada orang yang membela Kanjeng Nabi pasti Allah seneng pada orang tersebut. Nah, membela Kanjeng Nabi seperti itu sampai mati-matian pasti didasari oleh rasa iman. Hakikatnya wallahu. Kita kan sah-sah saja berpendapat seperti itu, wong panjen sesuai kali istiadat kita. Tapi kita bisa menjalankan hukum Islam kalau memang sudah mengucapkan dua kalimat lisihatil imani, dua kalimat satu. Lisihatil imani warung saya iman miman. Miman saking wong. Kodaro kang mampu sopok man. Lisihatil imani miman saking wong kodaro kang mampu sopok man. Ing anutku bisa data ini. Terus kewajiban yang kedua adalah mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bukti sahnya iman. Nah, wajib mengucapkan ini bagi orang yang mampu dan orang yang bisu yuk nopo pencakar ngomong. Jadi dengan tulisan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar, karena tulisan itu adalah termasuk untuk cara untuk menyampaikan suara hati. Suara hati lewat ketikan asyhadu alla ilaha illallah. In saddaqa lamun benerno opal kalbu hati wabil a'mali lan kelawan biro-biro amal. Wabil a'mali yakunu dzanak sin wa dzaka mali. In saddaqa lamun benerno opo al kalbu hati. Kalau memang hatinya sudah membenarkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wabil amalan dibuktikan lawan pira-pira amal matun syahadat ngaku iman terus syahadat matun purun sholat. Perkara yang membedakan antara orang Islam dan non muslim adalah sholat. Lainnya sama ngaku Islam terus gak sholat, terus bagaimana saya caranya saya membedakan antara sampai dengan yang gak syahadat itu ngotok-ngotok gak sembahyang. Wabila amalan kelawan berapa amal. Yakunu ono po iman dhanak sin ikun duweni kurang wadha kamarin dan duweni kesempurnaan. Iman itu memiliki kekurangan dan kesempurnaan. Artinya ngeten, iman itu bisa kembang-kempis. Anak cara yang kita tahu waru jihad ziyadatul imani bima tazidu ta'atul insani. Iman itu bisa pasang surut. Kita tahunya iman itu sedang pasang apabila apa? Apabila kita sembahyang enteng, boten males, baca Quran boten males. Ini sebagai bukti bahwa iman kita sedang full. Anak saya ngaji ayah saya asem, baca Quran ayah saya asen, biasanya itu malas kape, berarti imannya sedang apa, kritis, butuh ditambah nolin, butuh didokterkan, nanggu ulama, kesannya dinasehati, kepada nol lalu juga Al-Quran lebih hadis dinasehati, supaya nopo purun bertambah keimanannya akhirnya semangat malik. Fakun mongko fakun mongko ono sapa sira final imani saking iman fi mazidin ing dalam tambah. Nah, jadilah orang yang imannya selalu bertambah wa fi safail qalbi ing dalam bersih hati da tajtiti iku wong kang duweni nganyar-nganyar. Dan jadilah orang yang selalu memperbarui dalam membersihkan hati. Jadi hati ini kudu bersihkan terus dari sifat-sifat madmumah. Jadi misi orang derek torikoh niku. Apa sih wong kok melok torikoh? Untuk membersihkan hati dari sifat-sifat
madmuma, iri, riya, dengki, hasud, jealous, dihilangkan enggak. Itu tujuannya. Jadi perbarui, termasuk memperbarui iman dengan cara ikut ngaji. Bika seroti sholati kelawan akeh sholat wa ta'atil nabir bera ketaatan. Bika seroti sholati kelawan akeh sholat wa ta'atil nabir bera ketaatan. Watar kima lan menjalankan berkata. Ini kalian kan di pendidikan mana? Oke. Bika seroti sholati kelawan akeh sholat wa ta'ati lan biro-biro ketaatan wa tarkima lan ninggalakan perkara wa tarkima lan ninggalakan perkara lin nafsi kedue nafsu min syahwati saking biro-biro syahwat. Jadilah orang yang selalu imannya bertambah, selalu berusaha membersihkan hati dengan cara memperbanyak sholat, melakukan ketaatan-ketaatan, meninggalkan apa yang disukai oleh syahwat, oleh hawa nafsu. Fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani kosfatal kulubi. Fasyahwatun nafsi mangko utawi syahwate nafsu ma'adzunubi sertani dosa mujibatani kunjalari karuni. Apa syahwatun nafsi ma'adzunub menjalari menyebabkan koswatal kulubi ing atose ati. Tandane atose ati niku yang kesulitan untuk meneteskan air mata karena takut dosa. Nah, ana wong kok gak tau nangis niku atine atos. Iki nangise mboten gara-gara kadhe dhuwit nggih. Nangise gara-gara kirimane telat nggih beda mahlen. Nangise gara-gara kuti dosa. Terus eling swarga kangen Kanjeng Nabi. Lah nek mboten saged ngoten wis berarti tanda-tandane atine apos. Atine mboten lembut. Tidak lembut. Wa inna abada qulubin nasi min rabbinar rahimi qalbun qasi. Wa inna abada qulubin nasi lan sak temene luwe adohe pira-pira atine menungso. Sesungguhnya hati orang yang paling jauh min robbina saking pangeran kita ar-rahimi kang mau welas asih ing dalam dunia akhirat kolbun iku ati kosi kang atos apa kolbun. Sesungguhnya hati yang paling jauh dari Allah adalah hati yang keras. Wasairul a'mali la tukhallisu illa ma'an niyyati haitsu tukhlisu. Wasairul a'mali utawi sekarine pira-pira amal. La tukhallisu iku ora nyelametno apa sairul amal. Semua amal ibadah tidak menyelamatkan. Artinya tidak bisa diterima. Nek mboten diterima masih tetap utang. Illa ma'an niyyati kejaba sertane niat. Kecuali dengan niat. Niku mawon niatnya harus ikhlas. Bukan sholat lamaran ini diterima mboten nggih. Hai tu tukhlisu ing dalam sekirane murni akan sapa sira ing niat. Oleh karena itu fasahih mongko benerno sapa sira an niat ing niat qoblal amali ing dalam sadurunge amal. Maka ditata dulu niatnya sebelum melakukan ibadah. Sadarane sedekah niate ditata. Mangkane nek ketika sampean nikah qabil tune niku diniati sebanyak mungkin. Umur pinten? 15. 14. Oh, tak setan. Kalau nikah umur 30. 30. Eh, terserah. Sayyidina Ali umur selikur. Sayyidina Ali umur selikur. Kanjeng Nabi 2-1. Abai Kanjeng Nabi niku meninggal umur 18 nih.
Berarti menikah umur 17-an. Apa yang kanjeng Nabi? Sayyid Abdullah meninggal menurut salah umur 18. Rasa mikir rapi disik. Fasahhi mongkong benar-benar sopa surah niyata ini qoblal amali. Yang dalam saat turunnya ngamal. Karena itu niatnya ditotos. Ya. Ditotos. Batas ilmu lillahi. Untuk diri sendiri dulu. Batas ilmu ini untuk diri sendiri. Diamalkan. Makanya sama yang belum punya dicari, dilengkapi. Nanti nek wonten lebih ini harus njaluk baru dikasihkan, diajarkan. Waqti biya makrunatan bil awal. Waqti lanekan ana sapa sira? Biya kelawan niat. Makrunatan hale dibarengaken. Bil awali kelawan kang kawitan. Benarkanlah atau tatalah niatmu dengan benar sebelum melakukan ibadah dan lakukanlah bersamaan dengan permulaan ibadah. Nek wudu bersamaan dengan membasuh muka, nek salat bersamaan dengan takbiratul ihram. Lah sing ndak harus niku poso. Mestine poso niku niate ketika sebelum adzan subuh. Tapi lah nek kabeh wong dikon niat ngoten. Ngepasno wae, ngenteni wis ngeten-ngeten pas kate adzan ketawuro. Makanya untuk niat sholat, niat puasa boleh. Walaupun mantun buka maghrib, nah itu semoga tidak nanti fardhu syahrumatan dan seterusnya boleh. Maghrib pun niat, isya niat pun boleh. Ini gue nak poso, ini gue pengecualian. Karena sulitnya mengepaskan niat, nopo mengepaskan ini. Menyertakan niat dengan permulaan fajar sholat, sulit sekali. Wa in tadum hatta balagot akhir wa in tadum tan lamun langgeng apa niat hatta balagot sehingga tumeka apa niat akhirau ing akhire amal nang salat wis sampai akhir salat terus huzda mongko merkulis apa sira as-sawaba ing ganjaran kamilan halis sempurna fil akhirati fil akhirah ay fil akhirah ini kisahin dalam akhirat saya ingatkan terus bagaimana dengan niat oke pun niat benar ngucap gitu pun ngucap. Tapi yang dilakukan tidak sesuai dengan sunnah diterima apa batin? Niatnya lillahi ta'ala tapi sholatnya sarungnya bolong kenceng bokong diterima nama itu? Batin. Karena mukhalifus sunnah harus sesuai di samping niatnya benar ucapannya benar harus sesuai syarat rukun wa niyatun utawi niat wal qaululan ucapan sumal amalu nuli amal bighairi wafqi sunnatin kelawan tanpa nyocoki sunnah la takmulu iku ora sempurna apa niat ngelakoni rukun-rukun tok yang mboten sesuai kali sunnah kanjeng Nabi mboten sempurna dadi ngamalakan iku sunnah dilampahi kaulene di ucapakan kados rukun qauli dalam salat napa takbiratul ihram, fatihah, takhiyat akhir. Tok. Andai kata semuanya mboten dibaca ya napa? Sah napa mboten? Sah kan? Tanpa subhanallah rabbil alamin, subhanallah rabbil azim, mboten dibaca. Rabbi fili warhamni jibrini warfa'ni wa zidni adini wa'afi, mboten dibaca. Salat sah napa mboten? Sah, tapi mau salat Allah Akbar terus menang tok. Mangane napa? Tetap niate nggih, doa dibaca semua juga harus sesuai dengan sunnah ajaran ini kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar sempurna. Man lam yakun ya'lamu dha fal yas'al. Man utawi sapa wong? Lam yakun iku ora ana sapa man. Ya'lamu iku ngerti sapa man? Dha ing iki. Wa niyatun wal qawlu thumma al amalu bi ghairi wa fi sunnati la taqmul.
Karena siapa tidak mengetahui hal ini, fal yas'al. Monggo becik takon sopoman. Takon ing sinten, man ing wong. Salah. Man utawi sopan wong lam yakun ya'lamudha fal yas'ali. Matan titik. Barang siapa tidak tahu hal ini, maka hendaknya ia bertanya. Titik. Man utawi sopan wong lam yajid iku orang nemu sopaman mu'aliman ing guru fal yarhali mongko pecik budalan sopaman, budal mondok. Maka ini yang mesti ini mondok ini ya. Ngaji disik dan kiai kampung ilmu ini dintek no. Karena kiai kampung pun angkat tangan, pun angkat tangan gue. Kalau kemudian ngaji ngerti, ilmu gue pun kesedot kabar nang bayan. Dan wis ilmune wis ilmu wis entek. Ya kula kepengin ngaji Fathul Wahab, waduh mboten ati kula ngaji Fathul Wahab. Nek ampun kiai kampung ilmune wis entek kabeh baru kita melakukan rihlah. Mondok di luar daerah. Tapi biasa kiai-kiai niku ustaz-ustaz niku nek diwulang dhewe anake angel. Sebagian kanca-kanca niku ngoten. Anakku tak pondok nohi ya. Kono kok di pondok nohi tak ulangi dhewe. Angel gak bisa tak pondok nohi. Nek pondok teng nggih lintu ada peraturan. Ya, nah tapi lan sing damel peraturan bapak e dhewe. Ora cukup nopo. Oh, yo aku kok nyukul apa iso ta ini. Bigair wa fi sunnatin nopo? Man lam yajid mu'alliman falyarham. Karena siapa tidak menemukan guru di tempatnya, hendaknya dia berangkat mondok. Wata'atun utawi ketaatan memang saking wong haroman ing perkara kang haram yakulu iku mangan sapa man. Orang yang melakukan taat tapi makanannya haram itu seperti orang yang membuat bangunan di pantai yang ombaknya besar. Wonten pantai ombaknya besar, sampean gak ilulu kena ombak, ajur napa ten? Ajur. Bisa jadi istana? Gak bisa. Sampean kepengin menjalin hubungan baik dengan Allah. Oke, saiki salat. Bengi maksiat. Subuh salat, esok maksiat. Terus mari ngidek-ngidek atau mana? Ngidek-ngidek atau mana? Bisa dekat nama itu? Tidak bisa. Maka harus kepingin berarti orang yang ide dengan pengeran harus secara total. Total. Maksiat. I don't like it. Aku tidak suka itu. Harus is, kemaksiatan ditolak mentah-mentah. Wato atun miman haram banyak dulu. Ketaatan dari orang yang suka makan barang haram atau melakukan perkara haram mislul binai iku sepadane bangunan fauqa maujin ing dalem dukure ombak yuj'alu ditatekno apa bina wis gak mungkin meneng kadang ini wis ini wis berusaha nang pengen kepengin ide berusaha menjalin hubungan yang baik kepada Allah kadang sih terjatuh pada akhirnya atau malih berusaha mendekat malih pelan-pelan berusaha ya Allah sama paringi kekuatan ya Allah sebatas meninggalkan maksiat ya Allah terjatuh lagi. Sebaik-baik orang yang dosa adalah yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ojo kae langganan nggih. Jenenge napa? Kapok sambel, kapok lombok. Kapok-kapok jari kepedesan meniru rujakan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.